Alhamdulillah, petang ini kita telah mengadakan iftar di Dataran Merdeka ataupun program ini dipanggil Iftar Madani. Ia diadakan bermula hari ini sehingga 7 April 2004. Tempat yang sama di Jalan Raja, Dataran Merdeka. Untuk makluman semua, program ini telah diadakan ataupun majlis ini telah diadakan sebanyak 12 kali yang telah dianjurkan oleh pihak JKKN, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Tahun lalu kita dapat menerima pengunjung hampir 25,000 dengan hasil jualan hampir 800,000. Cuma petang ini cuaca kurang baik, tapi saya dimaklumkan oleh Datuk Bandar 6.30 nanti hujan dah turun. Dah berhenti tu. InsyaAllah. Doa apa sikit. Kenapa kita buat program ni sebanyak 12 kali? Pertama adalah untuk kita memperkenalkan cara masyarakat kita berbuka puasa. Di dalam di mana negara kita hidup dalam masyarakat majmuk, semua masyarakat berbilang kaum boleh berbuka puasa bersama-sama. Kedua, kita memperkenalkan cultural tourism untuk kita memperincikan lagi kebudayaan kita kepada masyarakat di luar sana tentang betapa uniknya kebudayaan kita. Sewaktu di bulan Ramadan ini kita dapat memperincikan kebudayaan kita ataupun budaya kita kepada masyarakat di luar sana. Akhir sekali adalah untuk kita memastikan supaya ada hubungan silaturahim yang erat di antara pihak kementerian dan juga masyarakat di ibu kota. Dan pada tahun ini ianya bukan saja diadakan di Dataran Merdeka, bukan saja diadakan di Kuala Lumpur tetapi juga di luar Kuala Lumpur, di negeri Sabah dan juga di Pahang. Dan negeri Pahang, dua negeri kita telah pilih. Pada tahun depan mungkin kalau ada rezeki yang baik kita akan lebarkan lagi kepada negeri-negeri yang lain. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak ITC dan juga Datuk Shah kerana dapat menjayakan program Iftar Madani pada petang ini. InsyaAllah saya percaya program sebegini mampu membawa imej yang baik kepada masyarakat di luar sana dan juga kita dapat mempromosikan betapa indahnya Islam itu kerana Islam bukan setakat kita melihat hubungan kita dengan masyarakat tetapi juga hubungan kita terutamanya kepada Yang Maha Esa untuk kita mempromosikan Islam secara yang sebenarnya.